Pemirsa, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan juga tentang perizinan, Perumda PDAM Tirta Penataran akhirnya melakukan soft launching air minum dalam kemasan yaitu Pils. Yang mana air minum ini diklaim memiliki banyak keunggulan, salah satunya pH di atas 8. Lalu seperti apa kegiatan soft launching? Berikut liputan selengkapnya. Sebuah inovasi baru telah digagas oleh perusahaan umum daerah air minum PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar. Perumda PDAM Tirta Penataran meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Blit. Launching produk yang berlangsung di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada 10 Juni 2024 juga sebagai momentum peringatan hari jadi Perumda Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang ke-30. Produk air minum dalam kemasan ini atau yang dinamai dengan Blit berasal dari sumber mata air alami dari lereng Gunung Kawi. Sehingga air minum produksi Perumda Air Minum Penataran Kabupaten Blitar diklaim lebih segar dan berkualitas. Produk air minum dalam kemasan ini atau Blit melalui proses yang panjang dalam perizinan sampai memperoleh pengakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selain itu, air minum kemasan produksi PDAM Penataran ini diklaim telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Dalam gelaran agenda soft launching produk air minum juga telah nampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, staf ahli dan para kepala OPD di lingkup Pemkab Blitar, Direktur Tirta Penataran, serta undangan dari instansi vertikal terkait lainnya. Kemudian kegiatan diawali dengan pembagian santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah yang juga hadir, serta dilanjutkan dengan tampilan tari-tarian yang menghibur tamu undangan.
Rodiah Astuti selaku Direktur Perumda Tirta Penataran dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Blitar yang telah mensupport hingga air mineral kemasan ini dapat segera launching. Rodiah juga menjelaskan rangkaian soft launching produk dari Perumda PDAM Tirta Penataran. Dalam kegiatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati yang telah memberikan support yang sangat luar biasa dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atas dukungannya kepada Perumda Tirta Penataran Kabupaten Blitar, khususnya dalam menyiapkan produksi air mineral dalam kemasan Blit. Serta tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan yang berhadir pada hari ini. Ibu Bupati, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izin melaporkan rangkaian kegiatan soft launching air minum dalam kemasan Blit sebagai berikut. Pengenalan produk air minum dalam kemasan bermerek Blit ini sebagai bentuk usaha baru yang diproduksi langsung oleh Perumda Tirta Penataran Kabupaten Blitar. Serta hari ini kami merayakan HUT Perumda Tirta Penataran yang ke-31. Acara soft launching hari ini diselenggarakan atas kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Blitar dan Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar. Pendanaan pada acara ini berasal dari dana Perumda Air Minum Tirta Penataran dengan dukungan beberapa sponsor. Produk AMDK Blit yang akan diluncurkan pada hari ini adalah kemasan botol ukuran 220 ml, 330 ml, dan ukuran galon 19 liter. Kedepannya kami juga ingin berencana akan mengeluarkan produk kemasan dengan ukuran 150 ml dan 600 ml yang sesuai dengan perizinan yang sudah kami dapatkan. Pada produk AMDK Blit, kami telah memenuhi kualitas air minum aman sesuai dengan peraturan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Serta sudah mengantongi perizinan baik dari SNI 3553 2015, ISO 9001 2015, serta BPOM dan izin edar. Alhamdulillah sudah kami dapatkan per 2 Mei 2024. Air minum di dalam kemasan Blit adalah persembahan kemurnian alam. Dan di dalam produk kami itu punya keunggulan memiliki pH di atas 8+. Sehingga itu bisa membantu untuk semua masyarakat yang mengalami gangguan lambung. Sehingga itu bisa menormalkan untuk teman-teman yang memiliki gangguan lambung.